Halo guys, selamat datang kembali di channel Ten 10. Oke guys, di video kali ini saya akan kembali push DPC guys. Oke, di sini saya sudah menemukan lawan dengan rating atau kekuatan tim 2541 guys. Oke, ini dia susunan dari squad saya guys, di mana saya menggunakan formasi 4-3-1-2 dengan serangan balik cepat, yaitu gaya main dari Gasper ini guys. Oke, kita akan cek dari skuad lawan guys. Oke, ini dia dengan formasi 4-2-1-3. Oke, kita akan langsung saja menuju ke gameplaynya guys. Oke, ini dia, kita skip saja karena lama guys. Oke, ini dia langsung saja ke stadium kali ini. Oke, dimana Grajincho menghadapi Sidoruk FC guys. Oke, kita akan memulai pertandingan kali ini. Oke, Benzema di sana akan memulai pertandingan. Oke, ada Gerrard. Oke, Puyol langsung mengarah kepada Gerrard. Gerrard kali ini langsung kepada Sané di sana. Sané crossing, masih mengarah kepada Mendy. Oke, kali ini berhasil diamankan gawangnya. Oke, pendek saja kepada Puyol. Ada De Ligt. Vieira kali ini kepada Marco Verratti. Ada Pellegrini kepada Perhati, ada Bape di sana. Erling Haaland kali ini, Pellegrini terobos. Terlalu menumpuk pemain lawan di belakang, guys. Oke, kali ini dapat kembali De Ligt. Berikan bola kepada Bape. Haaland di sana, shooting langsung gol 1-0, guys. Oke, mantap-mantap. Oke, Benzema kembali mulai pertandingan. Gerrard kepada Vieira. Langsung gagal. Oke, kali ini ada Bape di sana, terobos kepada Haaland masuknya, tapi melakukan passing yang tidak jelas tadi. Oke, ada Kimmich, gagal Kimmichnya. Ada Bape kali ini, Bape terobos kepada Perhati. Perhati kali ini meliuk-liuk tapi masih gagal melewati seorang Charles Puyol guys. Oke, ada Gerrard di sana kali ini, langsung melebar dia kepada Sané. Sané kali ini melakukan skill dia. Sané terobos, tidak berhasil. Ada Pellegrini di sana kepada De Bruyne. Pellegrini kembali. Ada Pellegrini. Pellegrini kali ini lebar dia kepada Koulibaly. Koulibaly mengarah ke tengah kepada Perhati di sana, masih berhasil di save oleh Casillas, tendangan dari Perhati guys. Oke, Perhati kali ini kepada De Bruyne, kembalikan kepada Perhati. Ada Haaland yang dituju. Perhati kembali. Perhati terobos kepada Bape, mengenai Mister dong tendangan Bape-nya guys. Oke, kali ini Bruno Fernandes di sana, langsung terobos ke depan, masih gagal, terburu-buru. Oke, Perhati kali ini kepada Vieira. Vieira, ada De Bruyne di sana. De Bruyne menunggu rekannya. Ada Bape yang dituju, masih lepas umpan yang diberikan Vieira. Oke, Casillas kali ini langsung long ball ke depan, tidak berhasil kali ini. Ada Vieira di sana. Puyol kali ini, ada Koulibaly. Puyol kembali. Ada De Ligt kepada Vieira kali ini. Ada Marco Verratti. Erling Haaland kali ini kepada Bape. Bape masih terlalu lama Bape-nya. Oke, kali ini ada Benzema di sana. Benzema memberikan terobos masuknya tapi masih gagal. Puyol kali ini pada Pellegrini. Ada Pellegrini kembali. Pellegrini lama sekali guys, padahal udah ditendang tapi enggak ditendang-tendang guys, karena respon analognya lama sekali guys. Oke, kali ini ada Sané di sana. Sané berhasil menggocek. Sané crossing, masih berhasil diamankan gawang. Oke, kali ini babak pertama 1-0 saja guys dengan keunggulan saya guys. Oke, kita langsung saja menuju ke babak kedua kali ini, di mana lawannya sudah tidak sabar untuk menuju ke babak kedua. Oke, ada Puyol di sana, melebar dia kepada Koulibaly, terobos kepada De Bruyne. De Bruyne kali ini kepada Bape. Ada Erling Haaland di sana, terobos, masih melakukan passing yang tidak jelas. Oke, ada Sané di sana. Sané kali ini terobos kepada Benzema masuknya. Masih ada Vieira di sana, kembalikan kepada Mendy. Kali ini Hernandez kepada De Ligt. De Ligt kali ini membawa bola ke depan. Ada Perhati yang De Bruyne yang dituju. Kali ini
Messi di sana, Messi melakukan skill, Messi placing, Messi terlalu tinggi shooting yang dilakukan Messi. Oke, kali ini Mendy di sana langsung jauh ke depan. Oh, tidak jelas siapa yang dituju. Benzema kali ini, Benzema terobos kepada Messi, masih gagal. Oke, De Bruyne mengarah kepada Erling Haaland. Ada Mbappe di sana, perhati kali ini. Oke, Mbappe-nya tidak siap. Erling Haaland-nya mendapatkan umpan dari Mbappe, guys. Oke, kali ini ada De Ligt berhasil mendapatkan bola. Ada Erling Haaland kali ini. Offset dong. Oke, nampaknya tendangan bebas kali ini. Oh, lawan sedang mengatur strategi nampaknya, guys. Kita tunggu saja, guys, karena ini nampaknya agak lama ini, guys. Oh, kita tunggu saja, guys. Kalau lama kita skip. Apakah lama? Oh, sudah selesai, guys. Tidak terlalu lama rupanya. Oke, kembali ke lapangan kali ini. Ada Puyol di sana. Puyol langsung jauh ke depan, masih dapat kali ini. Oke, ada Mbappe. Mbappe terobos kepada Erling Haaland di sana. Erling Haaland masih gagal melewati Joshua Kimmich. Oke, kali ini ada Pellegrini di sana. Lama sekali, kocak gaming. Serangan balik, mampus dong. Ada Cristiano Ronaldo di sana kepada Messi. Aduh. Dan disamakan skornya, guys. Melalui kesalahan dan serangan balik menjadi 1-1 kali ini skornya, guys. Oke, kali ini ada Mbappe di sana kepada De Bruyne, langsung terobos kepada Erling Haaland di sana. Erling Haaland kelakon shooting, gol. 2-1 langsung dibalas. Meta kick off masih berlaku rupanya, guys. Oke. 2-1 kali ini, semoga ini bisa bertahan hingga menit terakhir atau masih bisa di comeback kita, guys. Kita lihat saja di sini, guys. Oke, Benzema di sana. Benzema kali ini langsung kepada Gerrard. Ada Iniesta kepada Benzema. Gerrard kembali. Iniesta kali ini masih dapat Hernandez di sana. Ada Perratti mengarah kepada Erling Haaland. Erling Haaland kali ini kepada Perratti. Ada De Bruyne. De Bruyne kali ini terobos kepada Mbappe di sana. Mbappe lakukan shooting, masih terlalu dekat ke penjaga gawang, guys. Messi di sana. Messi kali ini, Messi terobos kepada Benzema di sana. Benzema kali ini, Benzema. Waduh, bahaya. Messi di sana kepada Ronaldo, masih di save oleh Mendy, guys. GG gaming keeper saya, guys, Mendy. Oke, kali ini sepak pojok. Ada Messi di sana, sudah lakukan langsung mengarah kepada Ronaldo. Kita sapu bersih. Oke, kali ini ada Iniesta kali ini. Iniesta mengarah kepada Messi di sana. Messi kali ini crossing kepada Benzema. Aduh, blunder kocak. Waduh, Koulibaly. Sudah unggul malah gol bunuh diri, kocak. Oke, kali ini ada Pierre di sana kepada Mbappe kali ini. Langsung kepada De Bruyne. De Bruyne terobos kepada Erling Haaland. Tidak berhasil lagi meta kick-off-nya, guys. Sudah terbaca. Oke, kali ini ada De Bruyne. De Bruyne kali ini mengarah kepada Pellegrini. Pellegrini kita lewat shooting. Terlalu lama, kocak. Ini salah satu kelemahan dia football, guys. Kita udah shooting tapi nggak di-shooting-shooting. Kocak gaming. Waduh. Ada Cristiano Ronaldo di sana, berhasil dapatkan Koulibaly dan sudah berakhir skor 2-2 jadinya, guys. Oke, guys, demikianlah video kali ini. Terima kasih, guys, sampai jumpa di video berikutnya, guys. Jangan lupa share dan subscribe 10, guys. Terima kasih.